Hai, makhluk hidup semuanya, dan balik lagi. Aduh, tadi puasa tiduran itu udah 3 kali ngulang gue. Bangunnya susah banget. Lanjut dah, gue akan cobain untuk main game One Punch Man The Strongest lagi, teman-teman. Aduh, gue ide banget pakai awal-awalan dari tiduran bangun. Udah tau bangun aja susah. Aduh, jadi di video kali ini ceritanya gue nih pakai akun. Ini apa nih? Kok ada ini dah? Ada reclaim resort tuh, main banget dah. Bentar. Ini reclaim resort apaan dah? Baterai gue sekarat. Gak apa-apa. Ini apaan sih? Gue gak ngerti cara bisa dapet. Oh cuman dua, gue kira dapat banyak cuy. Terus kalau ngeklaim besok lagi bisa gak nih? Yang lainnya gimana nih caranya nih? Asli gue gak ngerti nih reclaim resort nih gimana bisa kita ngeklaim. Tapi hari ini gue bisa ngeklaim ya, gue gak tahu juga. Jadi di video kali ini tuh gue pengen belanja lagi. Shopping time ya cuy. Shopping time, bentar. Gue belanjanya di mana sih, biasanya gue lupa dah. Di grocery ini belanja mingguan lah seperti biasa. Dan ada yang oren-oren yang nantinya akan gue coba untuk kombin ya. Kayaknya sih kalau gue hitung orennya sekarang ada sekitar 2 atau 3 kombin deh, kalau nggak salah ya. Sama ada ungu. Gue ungu banyak banget sumpah, belum gue pakai. Oh ini 3000 ya, beli aja deh. Oke, vaksin man nanti dulu. Ini dulu ya, kita beli buku dulu coy, buat upgrade skill karakter. Apalagi combat, karena combat tuh banyak banget gue. Karena gue gak punya Gioro kan. Jadi combat gue terlalu banyak gue. Dan gue lagi upgrade puri-puri prisioner cuy, sumpah. Itu kepake banget sih. Sumpah PPP kepake banget. Sumpah gue lagi upgrade buat PPP. Aduh, ini kok jadi gak bisa dibeli ya. Ini Esper. Anjir, gue udah 3000 buku coy. Saking gak main Espernya gue, saking emang nabung buat si Gioro. Gila banget. Malah di Gioro yang gak dapet. Kocak, gak apa-apa. Nanti tunggu di comeback ya. Setelah comeback, langsung gua sikat ya. Dimana sih oren-oren, gue lupa dah. Aduh, gak nge-lag ini karena ini ya, karena baterainya udah 20% gua. Tolong record nge-lag nih. Gak apa-apa, gak masalah. Main ginian mah nge-lag juga kagak peduli gua. Oke, tuker poin. Bisa dikombin. GG. Kita beli max. Tenang, kita beli max. Sama di bentar, mana ya? Oh, disaster. War disaster. Di sini kalau nggak salah ada equip deh. Ini apa sih? Hari apa tuh? Hari es menyerang. Apa itu artinya? Gak tau lah. Oke, gue punya 47, berarti kalau gue beli max bisa ya. Ini bener kan ya, outstanding knight wild sweet. Oh iya, bener. Oke. Langsung kita kombin ya. Aduh, ini mah gak usah pakai tumbal-tumbal. Karena gue udah punya tumbal yang otomatis ya. Gue udah punya ungu-unguan tuh. Gue udah ada ungu-unguan. Ini buka-buka dulu deh. Ini suka gak enak gue ngeliatnya. Oke. Nah, gue di sini udah ada. Tuh, lo bisa lihat. Purple, 150. Ini bisa dapat berapa equip ya. Serta buff kartu ada 20, berapa ini berarti? Bisa 2 kali ngekombin lah. Sekarang gua equip dulu. Ntar dulu. Oke, dapat martial dapatnya. Darah persen dong. Wah, bagus banget, Cok. Ini apa? Oke, darah damage spree. Ini apa? Attack ya? Oh, darah speed. Buset, bagus banget, coy. Oh, gangster. Semoga aja bagus. Attack persen. Thank you banget. Cuman ini defense-nya belum keluar. Gue ngeri nih, nanti malah di orange yang defense. Oke, attack lagi. Wah, gila sih ini. Defense kayaknya deh. Oke, udah mulai defense. Oke, ini apa? Oke, udah mulai defense. Abis defense speed apa? Oh, ini langsung pindah ke sini ya. Oke, gak apa-apa. Kelas B gak apa-apa. Oke. Anjir, demon dong. Agak ada yang dapat bagus ya. Coba, tadi udah kelas B demon, ini makanya kalau nggak kelas S spesial nih. Nih, lihat nih baik-baik. Akhirnya bisa buat flashy flash. Kalau nggak atomik lah bisa lah. Semoga aja attack ya Allah, attack. Tadi udah darah sama defense ya.
Kali ini semoga aja attack nih. Attack ini mah attack. Feeling gue attack. Ini udah gue putar 3 kali. Awas aja kalau gak attack. Ya Allah, baru pertama kali gue dapet kelas S Orange di event. Pijepan jahat banget. Wah sumpah, ah ini sumpah ini game rusak banget sumpah. Wah gila sih, ini gila banget sumpah. Gila. Semoga aja equipnya gak gila ya. Aduh, gue gak pede dah. Gue coba nyari tumba lagi ya di mall lah. Ntar gue beli dulu satu-satu dulu. Bentar. Gue beli dulu. Ini apa? Defend gak? Oh, udah attack ya. Oke, gue akan kombin. Kalem. Gue masih speechless tadi dapet defendnya S lu. Wah, gila. Gue udah ngarbet attack cuy. Sumpah. Kalau dapet attack, langsung gue upgrade. Langsung gue cari atribut skill. Ah itu gila sih. Itu gila sumpah itu gila. Jos. Oke, sepatu sweet ya. Oh, ini gue butuh banget dong. Aduh, gue enggak tahu ini apa. Kalau attack enggak masuk banget sumpah. Gue pengennya darah ini, sumpah. Ini kalau attack enggak masuk banget sih. Coba ya. Putar ke kanan tadi defend. Jangan-jangan kita ini teori asal. Enggak bisa. Mosanya harus pakai tatakan. Coba ya. Aduh. Kok malah kepencet? Salah boy. Kita tas di. Eh bukan di tas. Di karakter. Gua jadi gugup. Aduh. Siap. Kita pencet ininya dulu. Siap. Sweet tadi sweet sepatu ya. Yang mana ya? Sweet sepatu. Kok ada dua dah? Yang mana ini? Ini kok darah tapi bawahnya defend? Ini game rusak banget dah. Darah. Ya jadi kagak masuk kan. Coba buat si ini apa sepatunya. Oh sama ini juga darah defense cuy. Tapi defense-nya bukan persen ya. Ya elah tanggung banget. Mending ini aja. Orang udah level 60 sayang ke gold. Kalau darah persen sih tadi langsung gua joss sih. Oh iya ini gua Aloy. Aduh udah darah persen ya. Mendingan darah persen tapi ungu. Apa Kok ini nge-lag cuy. Apa kayak gini cuy? Apa kayak darah tapi bawahnya defense cuy? Tapi orange. Mending mana gitu? Ini kalau gua ganti sih ini udah pasti turun. Soalnya secara level udah jauh cuy ini ya. Nih, ini darahnya berapa? 15 doang. Nih gua ganti coba ya. Enggak, ini pasti turun. Secara BP juga pasti turun. Udah jelas karena level jauh sih itu udah level 90. 153 tadi 115 cuy. Berarti kan kalau di upgrade sama-sama level 90 itu mendingan yang orange kan? Mending yang orange berarti kan? Tapi ini bawahnya udah persen. Ah kan? Ini gara-gara finger pan nih kayak gini nih. Ini gara-gara finger pan nih gue jadi bingung nih. Tuh nggak jauh beda cuy. Naiknya nggak jauh beda. Padahal perbandingannya level 0 sama level 90 gitu. Ah ya udahlah ya. Gue udah bingung juga tadi dapat ini aneh banget sih sumpah gue jarang banget dapat kelas S sekalinya dapat defense sumpah ini aneh banget asli pinjer pan tek otok sumpah lo keren pinjer pan. Sumpah gue pinjer pan keren banget sumpah kalau lu suka lu boleh like dah. Ini mah pasti banyak yang suka, gue dapet ampas.
Kalau gak suka lu boleh dislike. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian biar yang nonton videonya makin banyak lagi. Jadi gue ucapin thank you buat yang udah nyepetin waktunya untuk nonton, like, serta subscribe channel ini. Dan nanti tanggal 8 April akan ada maintenance ya cuy, cuman sebentar kok, cuman 2 jam saja diperkirakan. Jadi tungguin aja, paling sampai asar lah kurang lebih udah bisa dimainkan lagi game One Punch Man Destroyers. Jadi di akhir video, gue yang wakilin channel Happy Gaming mau cabut dulu dan gue mau ucapin bye-bye teman-teman semuanya.